Yang saya hormati kepada yang terhormat semua pendukung acara termasuk sponsor yang ikut mendukung berjalannya acara ini. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih yang tak terhingga untuk semua partisipan pendemo, yaitu dari Bapak Sono Audio dari Surabaya, Sound Queen dari Surabaya, Trendy dari Wonogiri, dan juga sang pendukung-pendukung acara ini tidak perlu saya sebutkan, sudah disebutkan berulang-ulang. Harapan dari pengurus PSSD untuk wilayah Madura, saya berterima kasih kembali, sangat berterima kasih kepada wilayah Madura, yang mana sampai detik ini alhamdulillah sudah mengepakkan sayapnya, sehingga dulu yang hanya di Arus Baya, Arus Beje, sekarang di Bangkalan banyak yang mendukung, Pamekasan, Sampang juga ikut mendukung kepengurusan dari PSSD Jawa Timur, yang mana kapan hari sudah ada pengukuhan di Pamekasan, yang dari PSSD kami yang mewakili. Alhamdulillah acaranya sudah berjalan dan mereka minta diakui dari PSSD. Walaupun yang datang pagi hari ini kurang begitu, ya insya Allah nanti siang kayaknya, karena lokasinya juga terlalu jauh dari, ya mungkin ini masih dalam perjalanan. Oh ada ya. Terima kasih yang dari Tulungagung, Trenggalek, Tuban, Pasuruan, semuanya hadir di sini. Alhamdulillah. Ini menunjukkan antusiasme dari pecinta sound system sudah sangat kuat. Harapan kami dari pengurus PSSD untuk Madura tetap semangat. Jangan berhenti sampai di sini. Apa yang menjadi kendala dan yang menjadi hambatan pemikiran, bisa langsung kontak di pengurus kepengurusan PSSD. Kami terbuka lebar. Dan untuk para sponsor dan pendemo, saya ucapkan sekali lagi terima kasih yang sebesar-besarnya. Dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi sambutan dari Wakil Ketua PSS Jawa Timur yang punya gudang di Sidoarjo. Untuk acara selanjutnya itu pembacaan doa yang nanti akan dibacakan oleh Bapak Kolik. Bapak Hadi, ya. Mudah-mudahan nanti pembacaan doa di hari ini acara berjalan dengan lancar, tidak kurang suatu apapun. Adapun nanti mohon Fatihah ditujukan kepada pendiri sound ataupun pakar-pakar sound system Jawa Timur yang telah pulang ke Allah, yang mendahului kita. Mudah-mudahan jasa-jasa mereka yang kita nikmati sekarang ini bisa kita nikmati. Mari kita bacakan doa bersama-sama nanti. Yang pertama adalah Haji Sodik yang punya SJP Porong. Yang kedua adalah Haji Tarsono Novi Musik Porong. Yang ketiga adalah Bapak Garimun Dimpuh Musik Surabaya, Bapak PI Perdana Rekod Surabaya, Pak Ridwan Sono Audio Surabaya, kemudian Pak Didi MGM Musik Leduk Prigen Pasuruan, kemudian Bapak Karno Pandaan Pasuruan, yang delapan adalah Pak Ridwan Ong Audio Porong Sidoarjo, yang sembilan adalah Bapak Sukardi SD Son Telungagung. Kemudian yang kedua ini
yang sedang sakit di rumah sakit Sono Audio, mudah-mudahan beliau cepat sembuh. Yang kedua adalah Haji Tambing JE Sound System Buduran, mudah-mudahan pembacaan doa diterima di sisi Allah, amin. Kepada Bapak Hadi di persilahkan. Ada jadi tukang dekor, tukang salon. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma qurlana wa qurlana. Walijami muslimin wa sunat wal mu'minin wa mu'minat al ahliyari min al-amad. Allahumma inna nas'alaka salamatan fi din wa rahmatan fi jasad wa siyatatan fil ammi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma habib alina fi sakaratil maut wa najatan minan nar ahsyar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al Fatiha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi pembacaan doa dari Bapak Hadi. Mudah-mudahan acara di siang hari ini bisa berjalan dengan lancar. Untuk acara selanjutnya adalah nanti dilanjutkan dengan acara demo yang akan dihandle oleh Bapak Pekar. Sebelumnya saya mewakili rekan-rekan daripada PSSJ Jawa Timur yang kemarin tidak bisa hadir di rumah Pak Huda Halal Bihalal. Sekali lagi masih dekat dengan nuansa Ramadan ataupun Lebaran Sawal ya maksudnya. Jadi saya kru daripada PSSJ semuanya dari perwakilan Korwil wilayah masing-masing, bila mana ada tutur kata yang kurang berkenan, bila mana kita guyon, bila mana kita bercanda, ada yang tersakiti hatinya, ada yang tersinggung, ada yang marah atau ada yang gembira, sekali lagi saya Korwil dari PSSJ mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Itu tadi ya. Terima kasih untuk acara siang hari ini. Selesai sudah susunan acara siang pada hari ini. Untuk acara selanjutnya dilanjutkan oleh Bapak Meko. Ya. Saya selaku pembawa acara, saya sebagai manusia biasa yang tidak luput dari salah dan dosa, tidak luput dari kekurangan. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Terima kasih pendukung sound pada siang hari ini, rekan-rekan PSSJ matur suwun sangat atas dukungan kerjasamanya. Satu dari Bapak Sono Audio dari Surabaya, yang kedua adalah Sound Queen, yang ketiga adalah MRS Sound Bebek Sinjai Burnei, yang keempat adalah Solikin Asikin Musik Arusbaya. Solikin serius. Yang kelima adalah Trendy Wonogiri Solo. Yang keenam BR Sound Surabaya. Delapan adalah IRF Sound Burnei. Sembilan Anur Sound Burnei. Sepuluh Doa Ibu Kecamatan 10 Madura. Terima kasih semuanya. Jadi untuk teman-teman daripada peserta demo pada siang hari ini saya bacakan ya, tadi mungkin belum kebagian, ini cuma terbatas ini ya. Jadi schedule-nya cuma terbatas. Jadi untuk acara yang pertama adalah demo produk sound system dari Sono Audio dengan waktu 10 menit. Kemudian demo produk 2 adalah Sound Queen dengan waktu 10 menit. Demo produk ketiga adalah Trendy dengan waktu sama 10 menit.
Kemudian season yang kedua, demo produk ke-1, maksud kami peserta ke-1 adalah MRS Brunei, Bebek Sinjai Madura. Kemudian produk kedua, Asikin Musik Surabaya. Kemudian demo produk ketiga adalah WR Sound Surabaya. Selanjutnya adalah demo keempat, SAS Sound Surabaya. Demo selanjutnya adalah IRF Sound Brunei. Kemudian dilanjut dengan Anur Musik Arusbaya. Kemudian demo yang ke-7, Doa Ibu. Kemudian season yang ke-3, produk dari Sono Audio kembali. Kemudian yang ke-2, Sound Queen. Kemudian demo yang ke-3 adalah Trendy. Ya. Setelah acara istirahat,